teman-teman ya. Kata-kata. Detik-detik Henny segera kabur. Tahu ada dokter Oki dan dokter Richard Lee di luar ruangan, langsung mengakhiri press conference yang lagi panas-panasnya. Ya Bapak. Enisa suka yang ngajakin gue masuk. Terus jendir kalau gue. Maaf ya, Mas. Dokter Richard tadi udah ngeliat gelasnya gimana, mungkin tanggapannya dok. Dok, kemana dok? Banyak yang kebak. Kita mau dulu, kita mau dulu. Dokter Richard ternyata lancar tuh. Komennya gimana tadi? Mau diinformasi katanya. Ada tiga nama yang mau disomasi nih dong. Kami benar tidak ada rasa takut karena kami tahu Indonesia itu tegak lurus keadilan. Dan saya juga yakin kalian wartawan semua tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dok, tadi ada yang sayang banget ya. Kan tadi nyebut nama kan. Kenapa kami nggak boleh masuk? Nggak bisa nanya langsung jadinya. Dok, tadi ada salah satu spill, salah satu merek dokter yang itu saya jawab dulu. Saya pastikan itu bukan produknya saya. Dan hari ini saya membuat LP di Polda Jawa Timur karena telah memasukkan produk saya. Dan saya ada videonya juga hari ini kami menggerebek tempat itu. Dan saya juga punya bukti dari beberapa tahun yang lalu saya sudah menarikin semua produk-produk seperti itu. Dan kalian bisa cari di semua reseller saya dan di online shop tidak ada jual etiket biru itu. Dan saya bisa pastikan hari ini saya buat LP orang yang memasukkan itu. Dan kalau dia seandainya tadi mengatakan seperti itu di live ini, saya juga bisa bertanya, menuntut kenapa dia bisa memastikan itu produknya saya. Dia beli melalui online mengenai reseller seperti apa? Ya itu dia, makanya saya bisa pastikan kalau itu bukan produknya saya dan itu tidak resmi. Dan bahkan saya merasa dirugikan karena saya buat LP. Melalui kuasa hukumnya Henny Segara tak hanya memberikan klarifikasi akan produknya yang lolos BPOM ya, tetapi ia juga menyerang Dr. Oki yang langsung ia somasi dan akan segera dilaporkan dengan menunjukkan produk yang diduga itu adalah punya Dr. Oki. Ada yang setara apa? Nah, ini produknya bening nih, produknya bening. Ini beretiket biru yang seharusnya tidak boleh beredar tanpa resep dokter. Dokter kan dokter, Pak. Dokter pakai resep dong. Ini bisa dipesan online tanpa resep dokter. Gimana ceritanya? Iya, kan yang konsum. Ya dokter, tapi ini bisa dipesan secara online. Online itu dari. Ya pokoknya bisa dipesan secara online lah. Ini kalau kamu mau buktinya nih, ini ada bukti pesanan kita nih. Officialnya apa? Nah, jadi ini dipesan dari Bening Beauty tanggal 14 Oktober 2024. Ini kasih. Officialnya apa? BeningBeauty.id. Reseller. Ya. Jadi supaya BPOM sebagai pengawas kita juga harus bertindak dengan tegas. Sekian dan terima kasih. Diserang ini segera melalui kuasa hukumnya Dr. Oki tak tinggal diam. Ia juga serang balik Henny Segara dengan unboxing produk Segara milik Henny Segara, dan ia juga berjanji akan mengeluarkan
yang namanya rilis video tentang penggebekan yang ia lakukan terhadap sebuah reseller yang menggunakan nama Bening untuk mengelabui. Juga punya penjara. Official belinya? Official atau reseller? Dok. Oh, di reseller. Resellernya. Resellernya resminya, Dok. Iya, Dok. Tapi ini kan saya bilang saya bertanya ya di sini ya. Saya bertanya. Ini kalian lihat unboxing dari awal ya. Oke, ya. Unboxing dari awal. Facial wash berbepom, serum berbepom, krim malam polosan. Tidak ada saya manipulasi, kalian saya unboxing di depan kalian polosan. Saya bertanya ya, saya tidak menjudge ya. Di sini saya bertanya. Oke, saya bertanya. Dan satu lagi. Di depan kalian saya unboxing. Masih terkunci semua ya. Saya bertanya juga di sini. Oke, terima kasih kok. Ini juga sama. Ini juga sama. Bertanya ya, bertanya ini. Ini juga sudah disambungkan. Ini sudah bepom. Ini. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing di tempat kalian. Ini kok. Bertanya polos, ya ini, kami hanya bertanya, tidak polosan. Polosan. Aduh, sebenarnya kita pengen ketemu ya. Mau bertanya tadi langsung di depan dia. Tadi kata Tio bilang kasih dokter-dokter masuk kosan bareng di. Oke, okay, ya. Nah itu. Itu yang aku mau ngomong, sebenarnya itu adalah perkataan opini yang tadi tadi ya. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu, merusak kredibilitas kita berdua supaya bisa jualan. Yang kedua, pasti berusaha memecah belah kita berdua. Nah. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Yang mengadu domba. Memberikan, kayak kasih tahu bahwa saya dokter Oki order, aku order, ya gitu. Itu menandakan dia punya kredibilitas gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin, dia boleh produksi, dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabat saya ini untuk produksi di situ, aku juga produksi di sana karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan itu punya keterbatasan untuk produksi ya. Aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru atau apa, dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia, salah satunya adalah ini. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produknya Bepom dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama kami. Makin panas rupanya perseteruan antara Ibu Heni Sagara dengan Dr. Oki Pratama dan juga temannya Richard Lee yang ikut nimbrung. Padahal Dr. Richard dulu juga pernah langganan ya, pernah langganan membeli produk dari Hani ya, Heni Sagara dengan PT-nya PT Sagara Indonesia. Tentu hal tersebut cukup menarik di mana kini muncul yang namanya doktif ya, dokter detektif yang secara gamblang ya memaparkan ya uji lab dan pokoknya macam-macam demi melindungi konsumen. Artinya banyak persekan-sekeran ya pemilik PT ya, pengusaha skincare, nyatanya mereka overclaim ya, overclaim menaikkan yang namanya ya kandungan-kandungan, tetapi ternyata ketika dicek ya di yang tertera kandungannya luar biasa, tetapi ketika dicek ada yang nol dan tidak mengandung sama sekali dan macam-macam, sehingga tentunya dengan ya skincare seperti itu merugikan konsumen yang tidak tahu menahu. Di sini konflik Dr. Oki dan Heni Sagara ini memang cukup alot. Rupanya Dr. Oki diduga membongkar dari tabiat yang dilakukan oleh Heni Sagara yang hari ini melakukan press conference untuk membela diri dan kemudian melakukan somasi, serta dia pun juga akan melaporkan ya terkait beberapa akun atau beberapa orang
yang disebutlah merugikan dan mencemarkan namanya. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentar.